Aktor Ari Irham membintangi film berjudul Mencuri Raden Saleh. Dia mendapat tantangan besar, yakni harus mengendarai sebuah truk. Dia mendapat peran sebagai pengemudi bernama Tuk Tuk yang mendukung rencana pencurian lukisan oleh sekelompok mahasiswa. Ari mendapat adegan yang cukup sulit. Dia harus mengendarai truk kemudian menabrak 15 mobil. Adegan ini cukup membuatnya lemas dan pucat pasi. Hal ini disampaikan Ari saat ditemui dalam screening film Mencuri Raden Saleh di Bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Boleh, boleh. Itu salah satu kesulitan gue sih di film ini, karena di adegan itu gue harus nabrak 15 mobil. Wow! Dan itu lumayan cukup sulit ya, karena gue sama Gofar tuh di situ sama Umay. Kita berdua udah pucat banget sebelum gue menabrak mobil. Iya. Gofar nih, udah kakak-kakak ade aja nih kita. Dan ya, akhirnya berhasil gue turun dari mobil, laki gue lemes banget tuh setelah nabrak-nabrakin. Cuman ya, gue belajar rehearsing adegan itu tuh 3 hari dan juga 2 hari buat bawa truk gitu. Film Mencuri Raden Saleh akan tayang pada 25 Agustus mendatang. Film garapan Angga Dwi Masa Sangko ini juga diperankan oleh Iqbal Ramadan, Angga Yunanda, Agnini Hakwi, dan Umay Shahab.